Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 2 menit. Di sini saya akan menggunakan pertahanan gambit menteri ditolak saat pegang buah hitam. Ini adalah pembukaan favorit saya dari dulu sampai sekarang. Di sini saya selalu mainkan langkah-langkah textbook di pembukaannya. Itu artinya sahabat catur boleh juga mainkan langkah-langkah ini. Semakin banyak penonton partai-partai seperti ini, maka sahabat catur akan hafal dan mahir langkah-langkah terbaik dalam pertahanan gambit menteri ditolak. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan putih dengan pertahanan ini. Partai pertama lawan pecatur Yunani.
Partai kedua lawan pecatur Haiti. Partai ketiga lawan pecatur Amerika.
Sahabat catur itu tadi 3 buah partai catur online 2 menit dengan mempergunakan pertahanan gambit menteri ditolak. Semoga partai-partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pertahanan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini intermediate move atau langkah perantara. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.